hegemoni teknologi. Teknologi membawa kita menjadi individual-individual yang robotik, yang sangat terjebak dengan sebuah alat teknologi yang selalu membuat kita merujuk kepada alat itu. Kita gak sadar, itulah sebuah skenario dajjal menggiring kita agar melupakan Al-Quran, agar melupakan Islam, agar melupakan Allah. Itulah merupakan skenario-skenario besar. Kalau kita tidak menguasai media, kalau Islam tidak menguasai teknologi, kalau Islam tidak menguasai ekonomi, kalau Islam tidak menguasai politik, kalau Islam tidak menguasai sosial, kita akan menjadi generasi-generasi yang hancur. Oleh karena itu adik-adik, saya berharap pertarungan ke depan orang-orang yang intelektual, lanjutkan S1, S2, S3. Kita akan bertarung dengan para musuh-musuh Allah sebenarnya. Tidak cukup dengan S1 saja, tidak cukup dengan SMA saja. Saya berharap kepada kalian, lanjutkan S2 dan S3. Karena pemikiran-pemikiran cerdas kita akan lahir ketika kita sadar bahwa kita terjebak dalam jebakan-jebakan dunia yang sangat membuat kita ini lalai dan